Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat Kurama dan Musang Lover Indonesia. Balik lagi bareng saya Kang Cecep. Tentunya masih di channelnya Musang Kurama. Oke, sahabat Kurama, next time untuk video kali ini saya tidak mengedukasikan musang dulu karena video ini dikhususkan untuk penjelasan tentang syarat dan ketentuan giveaway dari kandang Kurama dalam rangka anniversary 1 tahun kandang Kurama. Oke, sahabat Kurama. Sebelum persyaratannya, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channelnya Musang Kurama. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, komen, yang sudah share video-video dalam channelnya Musang Kurama. Semoga bermanfaat video-videonya, baik untuk musang lover pemula ataupun yang sudah lama. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Silakan kritik, saran, komentar di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Sahabat Kurama, apa sih syarat dan ketentuan giveaway untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini dari kandang Kurama dalam rangka anniversary kandang Kurama yang 1 tahun ya, rumah Musang Purwakarta. Nah, sebelum lanjut persyaratannya, saya penjelaskan di sini ada cuman ada 5 hadiah ya untuk musang lover atau sahabat Kurama yang beruntung. 5 hadiah ini diantaranya ada kaos dari kandang Kurama limited edition, karena sebelumnya kaosnya bukan kayak gini ya. Nah, terus ada pet kargo ukuran L lumayan besar baru, dan ada kandang lipat ukuran 60 baru juga. Selain kandang, kaos dan pet kargo tadi, nah inilah si musangnya. Ini ada musang pandan betina dewasa. Nah, musang pandan betina dewasa. Nah, yang bawahnya ada musang bulan dewasa tapi jantan ya. Saya hadiahkan, giveaway-kan buat sahabat Kurama atau musang lover yang beruntung, yang tentunya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang saya akan utarakan di video ini kali ini juga. Apa syaratnya? Catat baik-baik, simak baik-baik, karena saya harus memilih benar-benar, karena mana yang tercepat, mana yang tepat, dan yang mana yang tercepat. Oke, yang pertama, catat yang pertama. Yang pertama, silakan sahabat Kurama atau musang lover Indonesia mengucapkan anniversary kandang Kurama. Bikin video ucapan anniversary, baik perorangan, komunitas ataupun apa aja terserah. Nah, video tersebut silakan upload ke Facebook atau beranda sahabat Kurama masing-masing. Bikin video ucapan anniversary yang pertama buat kandang Kurama, upload ke media sosial Facebook dan tag 5 orang musang lover yang sahabat Kurama kenal. Syarat yang pertama itu, oke, catat baik-baik syarat pertama tuh. Syarat pertama adalah bikin video ucapan anniversary kandang Kurama yang pertama, upload ke sosial media Facebook, dan silakan sahabat Kurama tag 5 orang musang lover yang sahabat Kurama kenal. Syarat yang pertama. Oke, syarat yang kedua. Syarat kedua, sahabat Kurama silakan sebutkan 5 nama ya, bukan 5 jenis. 5 nama musang yang pernah Kang Cecep keep, yang pernah Kang Cecep pelihara, yang pernah ada di kandang Kurama. 5 nama musang. Mungkin dari dulu sampai sekarang, mungkin udah ratusan ya. Musang yang pernah saya keep, mungkin tidak semuanya dikasih nama, tapi yang sering nonton video saya atau yang sering berteman di Facebook ataupun di sosial media WA, di IG, pasti tahu salah satu, salah dua, atau beberapa musang yang pernah saya keep namanya, nama-nama musang. Sebutkan 5 dan jawab di kolom komentar, di kolom komentar YouTube ini. 5 nama musang, silakan, siapa cepat dia dapat. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, sahabat Kurama silakan cari tahu apa arti dari kandang Kurama. Arti atau lah ya. Dulu saya pertama mendirikan kandang Kurama pernah upload. Silakan cari di video-video sebelumnya arti atau istilah dari kandang Kurama apa. Nah, kalau udah tahu jawabannya, silakan sahabat Kurama kirim jawabannya ke via WA saya yang ada di sini. Ke nomor WA saya ya. Jawaban dari jawaban pertanyaan nomor 3, arti dari sebuah kandang Kurama atau
istilahnya ya. Oke, tiga syarat itu aja, jangan banyak-banyak sahabat kurama. Nah, kita ulang lagi ya. Satu, yang pertama silakan sahabat kurama atau musang lover bikin ucapan anniversary yang pertama untuk kandang kurama, silakan upload ke sosial media Facebook dari brenda masing-masing sahabat kurama dan tag 5 orang musang lover yang sahabat kurama kenal. Syarat pertama. Syarat kedua, sebutkan 5 nama musang yang pernah Kang Cecep keep dari kandang kurama. Silakan jawabannya lontarkan di kolom komentar YouTube ini. Yang ketiga, cari tahu apa arti atau istilah dari kandang kurama. Oke? Jawabannya kirim ke via WA saya. Tiga syarat itu aja. Oke, ketentuannya apa sih? Itu syaratnya tiga, ketentuannya itu. Dan ketentuannya, jadi siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Dan saya mencari orang yang benar-benar tepat jawabannya. Karena tidak sembarangan ya untuk memilih. Dan tidak tebang pilih juga, karena saya benar-benar harus memilih mana yang benar, yang cepat dan yang tepat. Karena hadiahnya cuma 5. Cepat, ya, sedangkan tepat, yang mau banyak banget. Oke, mungkin dah. Ketentuan yang kedua, siapapun yang dapat, siapapun yang menang, dari kota manapun yang menang, nanti biaya ongkirnya saya akan tanggung sendiri. Oke? Dari 5 hadiah tersebut. Itu ketentuannya ya. Dan siapa cepat dapat dan ongkir saya akan tanggung sendiri. Oke, simak baik-baik dan mungkin itu aja sahabat kurama. Terima kasih. Silakan berlomba dengan baik, bersih. Dan saya ucapkan dari sekarang yang selamat, yang beruntung, dan mohon maaf bila yang belum beruntung, mungkin itu udah rezekinya mereka yang beruntung, cepat-cepat sahabat yang dapat. Oke sahabat kurama, terima kasih banyak. Salam dari saya pribadi, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam wangi, salam lestari, salam kurama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.